500.000 dapat 3 baju clearance sale. Ayo dapatkan. Hai, aku senang banget loh datang ke acaranya December Weekend Bazaar dalam rangka Sustainable Fashion Campaign yang diselenggarakan oleh Iwita dan juga Berlima Entrepreneur di Bali Not Teres. Halo, saya Marta, owner dari Cata Ulos. Kebetulan saya juga termasuk tim dari Berlima Womanpreneur. Ini di acara Weekend Bazaar, Berlima Womanpreneur bersama Cata Ulos dan desainer lainnya seperti Julia Watan, kita punya program yang namanya Sustainable Fashion Campaign. Jadi kita menggandeng atau mengajak teman-teman sekalian atau siapapun instansi yang terkait untuk mendukung gerakan ini. Gerakan ini adalah di mana kita bisa terlibat dalam meminimalisir limbah, karena limbah Indonesia tidak hanya plastik, ada juga limbah fosil dan itu ternyata meningkat terus. Jadi mengajak teman-teman yang punya pakaian layak pakaian dan bawa 2 atau 3 baju untuk kami jahitkan menjadi satu desain atau satu look baru dengan ketentuan yang berlaku, misalnya bahwa seperti ini. Nah, kita kasih nanti kan ada kain kombinasi. Kemudian kain kipas ada warna kopi. Ini batik ya. Jadi satu kain bisa beberapa warna ya. Ini. Kemudian juga dari sisa kain kita buat topi dan ini foto baju dari beberapa macam kalung ini juga dari Berwis. Tapi kalaupun ada variasi kita kasih yang kualitas premium ya. Ini bisa harga 275 atau 300 sampai harga 5 juta barangnya. Kalau untuk pakaian pria seperti ini ya, jadi ini juga dari sisa kain gloss buat seperti ini. Oke, kita masuk dulu discount atau special price ya, seperti yang ada di sini ya. Kemudian yang keempat ini, kita mau mengajak teman-teman semua bisa menghubungi Berlima Womanpreneur atau datang ke sini sampai tanggal 3 ya caranya. Itu sampai jam 9 malam. Jadi boleh hadir untuk melihat produk Cata Ulos dari hasil potongan-potongan kain. Nah, seperti ini contohnya, ini juga ya. Ini juga dari potongan-potongan kain ulos ya yang sudah kita potong. Jadi kita bentuk seperti ini nggak kita buang, jadi kita bikin sebagai hiasan. Ini berarti desainernya desainer Cata sendiri? Ya, ini kebetulan dari Cata Ulos. Tapi untuk program ini ada beberapa desainer yang akan bergabung untuk Sustainable Fashion Campaign. Paling murah itu 550.000, paling murah. Mana contohnya mana yang 550.000? Ke meja pria kayaknya. Ini meja pria. Ya, ini 550.000. Ya, atasan simple lah ya. Karena ulosnya itu kan tenun asli. Ini semua kita diskon 50%. Tahun 2023 ini udah berapa kali bikin bazar? Oke. Pertama kali event kita itu di 2022 ya, untuk Berlima Womanpreneur ya, di bulan Agustus. Kemudian untuk bazar yang di tahun ini 2 kali. Tapi konsep yang sekarang hanya bazar karena sebenarnya kita fokus kita adalah Sustainable Fashion Campaign. Makanya produknya yang ada di sini adalah kebanyakan produk pre-loved. Jadi bagaimana selama kalau masih bagus, masih punya nilai ekonomi lah itu, yeah. Walaupun harganya turun. Dari Jajuli Vintage. Jajuli Vintage itu bergerak di bidang perawatan. Jadi ini juga mendukung sustainable fashion, artinya mereuse fashion yang sudah pernah digunakan, tapi yang di sini kebanyakan high brand. High brand itu artinya dia masih dalam kondisi bagus. Masih buatan baru dan kondisinya juga masih sangat bagus. Ini terus, nah contohnya ini nih. Ini brand Tots.
dia masih sangat baru, masih seperti baru kondisinya. Karena memang ini masih latest model. Ini mungkin di harga sekitar 5 jutaan ya. Memang kondisinya juga masih bagus, hardware-nya juga masih sangat mulus. Terus di bagian dalamnya dia juga masih sangat bagus. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harganya bisa antara 1 juta sampai 2-3 jutaan. Sama brand-nya. Apa itu? Coach. Apa itu? Coach. Lima yang ada di Bali Retno Teras, kita ada program bawa 3 item untuk di spa, tas, sepatu bisa di mix. Kalian akan dapat item ketiga diskon 50%, tapi harus masuk barangnya paling lambat tanggal 3 besok ya. 50 ribu sampai 5 juta. Iya, 5 juta. 5 juta yang mana? 4 juta. Yang 5 juta ada di sini. Ada 5 juta terus mulai dari 300 ribu. Hari ini aku ikut bazar untuk Prelove Weekend Bazar. Cuman ini yang saya jual itu adalah baju Prelove, tapi ada juga yang brand new, belum pernah dipakai sama sekali. Misinya tuh masih seperti baru. 200. Oh, 200. Terus yang ini crop jacket atau blazer, ini bahannya tenun. Sore, saya Bian Murfi dari Butik Ibu. Di sini kita punya tas-tas branded dan make up. Kalau tas-tas branded ini memang ori saya bawa dari Amerika. Dia ada yang produknya dari baru. Kontrak itu kualitasnya beda dan dari harga barunya juga beda. Itu kalau misalnya masih yang kualitas butik kita biasanya saya jual pre-love-nya aja udah 1 juta. Makeup, skincare, bawa hand carry langsung dari Amerika. Kita punya brandnya ada Too Faced, ada Huda Beauty, MAC, Fenty Beauty. Di sini ini Huda juga. 700-800 ribu. Harga di saya itu 450 ribu. Khusus hari ini 300 ribu aja. Di sini kita punya koleksi-koleksi dompet, ada dompet-dompet kecil, brandnya juga macam-macam. Ada Fossil, Yabung di acara kelima, dan sustainable fashion, karena kita nggak mau nih baju-baju yang baju ini wasting, makanya kita ikutan di sini. Kosongin lemari ya? Kosongin lemari. Habis lah ya. Bukan ini baru. Masih baru semua. Atasan apa, Bu?
bawahan itu, Pak? Ini ada terusan, ada celana, ada ini kayak kaftan gitu. Oh iya. Ada kaftan. Terus ini terusan, ada yang terusan gitu. Oke. Okay. Jadi motifnya sama, jadi dijadiin satu aja. Kalau kemarin nih jualnya satu-satu, satunya ini 600. Itu 3.500 atas bawah. Iya. Wah, keren. Benar-benar. Oke, nama saya dengan Sylvie. Produknya ini produk pre-love bekas saya waktu balik masih kecil, tapi ya masih bagus-bagus sih. Shampoo ikan. Ini harga berapa? Ini harganya 250.000. Lalu ada ini harganya 200.000. Lalu ada apa lagi ya? Ini tuh produknya yang dijual mayoritas barang-barang pre-love pemakaian sendiri ya. Dan aku suka banget sama konsep thrift yang kayak gini. Soalnya berasa lebih ngena gitu konsep berkelanjutannya. Tapi di sini tuh produknya gak cuma pre-love doang, tapi juga ada produk yang baru. Makeup-makeupnya juga baru, skincare-nya baru. Ini ada juga kristal, terus ada shower head, cookie sehat, dan lain-lainnya. Terus ada program bawa 3 item untuk di spa. Nanti produk yang ketiga dapat diskon 50%. Terus ada juga program menukarkan 2-3 pakaian bekas yang masih layak, nanti dapat outfit dengan desain baru. Pokoknya banyak deh, menarik banget. Semoga nextnya ini acaranya bakal ada lagi ya. Soalnya menurut aku oke banget sih ini, biar bisa mengurangi sampah fashion. Terus setelah keliling-keliling, gak lupa mampir mencicipin nasi Bali dan juga sushi di Bali Noteras. Ya kurang lebih kayak gitu kegiatan aku di December Weekend Bazaar.